Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tes dulu ya. Ini di Facebook Pak siapa, maaf saya lupa, mau pengen lihat kinerjanya seperti apa katanya, cara kerja mesinnya. Oke, ini adalah tombol reset, ini ultraviolet, ini untuk add dia menghitung, ini preset 1 dan ini preset per 10 ya. Coba kita tes ini yang pakai ultraviolet. Ini kalau dinyalain, ini tinggal pencet ada ultraviolet. Dan ini uang ini udah dilengkapi dengan ultraviolet untuk pengetesannya pakai yang ini ya. Kalau misalkan ini palsu, ini bisa kedetek ya. Oke, kita coba. Ini totalnya 12 lembar. Kita coba lagi. Ada yang kebalik. Kita reset dulu. Kita coba, ini totalnya 12 ya, 12 lembar. Kita masukin lagi, ini 12 lembar, ini masih tetap 12 lembar ya. Coba kita selipin di sini uang palsunya, nanti dia bakalan error karena uang palsu apa kertas ya, kertas kita selipin di sini di hampir yang kedua terakhir ya, kedua terakhir kita selipin, coba masukin di sini. Kalau misalkan ininya aktif, ultravioletnya aktif, berarti kedetek gitu. Oke, tuh kedetek, berarti dia masih error ya. Karena apa? Karena ini ada kertas ini, karena kertas ini adalah kedeteknya uang palsu gitu. Tuh, ini yang ke-12 dia baru lewat. Oke, seperti itu. Kita reset lagi. Ini yang add-nya, yang add-nya yang ini ya. Yang add-nya saya aktifin. Kalau kita misalkan mau add-nya misalkan per 10. Ini 100, 10. Kalau per 10 berarti dia ngitungnya nantinya 10. Kita masukin 10 ya kan, berarti ini ada sisa lagi dua lagi. Oh, seperti itu. Nanti oke, jadi kehitungnya seperti itu, 20, karena per 10 tadi kan ngitungnya seperti itu, sampai loncat-loncat karena speednya ini adalah 1000 ppm ya. Kita coba lagi. Oh, 30. Berarti tadi kan masukin 30. Berarti di sini nanti ada sisa lagi. Nah, seperti itu. Jadi ngitungnya dia per 10. Tergantung dari sini settingannya mau per berapa gitu. Ini juga bisa dikurangi atau di plus. Ini plus 11 tuh, plus. Plus 1 ini plus 10. Oke, seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.